قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kasiran tayiban barakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum di isan ila yaumiddin Alhamdulillahi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat dan salam semoga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak, para jamaah dan ibu-ibu sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini malam pertama saking bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ketemu lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan 1440 Hijriah pada kesempatan kali ini. Mugi-mugi Allah paringi berkah Diberikan kebaikan yang banyak, diberi limpahan ilmu dan hidayah, dan kita senantiasa diberikan keistikomahan. Dan untuk kesempatan setiap ceramah tarweh kalian subuh, kalau nanti akan bahas tentang kehidupan Nabi shallallahu alaihi wasallam sifat-sifat beliau, ciri-ciri beliau dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Kali ini pertemuan pertama. Mungkin-mungkin dengan kita melihat ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa berjumpa nanti dengan beliau entah nanti dalam mimpi atau di surga kelak. Allahumma amin. Dan ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manroani faqad ro'ani fa siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia benar telah melihatku karena setan tidak mungkin bisa menyerupai aku maka kalau kita pelajari ciri-ciri kanjeng nabi maka nanti kita mudah juga mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa meniru sifat-sifat beliau dan nanti yang kita pelajari dari hadis yang sahih-sahih saja. Kita akan lihat Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya beliau membawakan judul bab Majaa fi fi khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ciri-ciri fisik Nabi Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini untuk yang pertama hadis saking Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al wala bilqasir wala bilabyad al-ahmak wal amhak bil abiyadi al amhak walaysa bil adam walaysa bil jadi al kotati wala bis sabati ba'asahallahu ala ra'si arba'ina sanatan fa aqama bi makkah asyra sinin wa bil madinah asyra sinin wa tawafahallahu ala ra'si sitina sana walaysa fi ra'si lihyati isyruna sya'aratan baidah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang laki-laki yang berperawakan terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Tidak pula putih sekali dan juga tidak pula coklat kulitnya. Tidak keriting rambutnya dan tidak pula lurus. Allah mengutus beliau sebagai Rasul di saat beliau berumur 40 tahun. Lalu tinggal di Mekah selama 10 tahun Kemudian tinggal di Madinah itu 10 tahun pula Lalu wafat di penghujung umur 60an tahun Dan di kepala beliau serta janggut Beliau terdapat 20 helai rambut yang sudah putih alias uban kita lihat di sini dikatakan Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek pendek iki ukuran pinten nggih? Gitu? Hah? Sak meter. Ya. Kalau terlalu tinggi 2 meter. Ya berarti kaya siapa? Kaya Badri. Badri tinggimu pinten meter, Dri? Berapa meter tinggimu? 180 apa? Pokoknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Lalu dikatakan Al-Ba'in Beliau Itu Kalau mau disebut Ya setingginya itu standar Ya tingginya standar Wong Arab Ya mungkin sekitar 170 Itu tinggi standarnya Wong Arab Badri berapa tadi? 160 paling gue iya dah nah. terus wala bil al wala bil adam warna kulit beliau itu tidak terlalu putih banget dan tidak terlalu coklat berarti setengah antara putih dan coklat berarti warna apa gue yang jelas orang ireng iya dah karena di sini tidak disebut putih, pokoknya antara putih dan coklat. Berarti enggak hitam. Ya putih juga enggak, coklat sekali juga tidak. Terus wala bil qatati wala boti, yaitu di sini dijelaskan ciri-ciri rambut beliau. Tidak keriting rambutnya dan tidak pula lurus. Berarti setengah-setengah antara keriting dan lurus. Apa rambutnya ini? jenenge? Hah? ada gelombang-gelombangnya sedikit, orang keriting banget. Kayak wong Papua, ya, tak? wong Papua kan muter-muter rambutnya. -muter tidak juga terlalu lurus banget, yang kayaknya seperti badri lagi. Tuh, baru. Terus Allah mengutus beliau diangkat jadi nabi saat umur beliau sudah 40 tahun. 40 tahun di sini menunjukkan usia mateng. Kalau masih telung puluh, dua puluh belum, usianya masih belum mateng. Jadi kadang emosinya tinggi, sering marah-marah. Namun kalau sudah usia empat puluh, biasanya orangnya itu tenang, kecerdasannya itu mulai muncul gitu. Terus fa'akoma bimaka Setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi Beliau tinggal di Mekah Selama 10 tahun Dalam riwayat yang lain dikatakan 13 tahun Di Mekah Nabi SAW itu yang tepat tinggal 13 tahun Lalu nanti beliau setelah genap 13 tahun Beliau hijrah ke Madinah Awal-awal di Mekah itu untuk penguatan iman. Iman dikuatkan dulu. Ketika imannya sudah kuat baru nanti pindah ke Madinah. Lalu dikatakan wabil Madinati ashrosinin. Ketika di Madinah setelah hijrah beliau tinggal selama 10 tahun. Watawafahullahu ta'ala ala, ala rosi siti nasana. Nabi SAW meninggal dunia usia 60-an tahun. Yaitu kalau dalam riwayat yang lain dikatakan 63 tahun. Usianya berapa? 63. Dan itu rata-rata umur manusia, umur umat Islam. Sekitar 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau sudah menginjak swidak tahun pun siap. Sudah siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap apa? Siap-siap untuk dijemput. Kalau lebih saking swidak tahun berarti sudah banyak dapat bonus. Maka kalau sudah menginjak usia swidak tahun harusnya ibadahnya tambah rajin zikirnya tambah doane tambah jangan malah sebaliknya sudah sudah tahun malah jauh saking masjid harusnya makin dekat pada masjid lalu dikatakan wali safirasi syaratan baida di rambut kepala dan jenggot beliau itu ada uban Jumlahnya sekitar dua puluh rambut. Ada apa uban? Kaitannya kalian uban. Yang pertama uban itu nggak boleh dicabut. Paham simba simbah simbah? Nggak boleh suruh putune nyabut uban. Terus jenengan bayar apa dini hadiah? Ya, meskipun jenengan bilang wah ini ke gatel banget. Pokoknya, sabar-sabar. Terus, yang kedua tidak boleh uban diwarnai dengan warna ireng. <tuh> Kalau warna pirang, boleh hindari warna apa, ireng warna hitam. Kenapa hindari warna hitam? Biar tidak kembali lagi jadi nom karena kalau dia kembali lagi jadi nom malah nggak sadar-sadar umurnya wis tua maka yang putih tadi yang sudah uban ada dua kemungkinan jenengan sikapi yang pertama disikapi tetap warna putih paham mbak? buatan dicabut atau yang kedua diwarnai di pirang warnanya pirang ini nggak warna apa ya? ya pokoknya warna pirang yang jelas warna warna apa kisah warna nom nom gue lo biru apa pink gue lo simbah simbah milenial nanti jadinya nah itu ciri ciri kanjeng nabi dan di sini ditandakan nabi Wasallam itu punya jenggot Makanya Nabi SAW itu biarkan jenggot itu apa adanya Para ulama itu katakan jenggot tadi itu membuat laki-laki itu makin cakep Dengan adanya jenggot itu makin cakep Maka laki-laki kejantanannya ditunjukkan dengan jenggot Maka jenggot tidak boleh dicukur Hukumnya apa? Haram dicukur yang ada apa? Dibiarkan apa adanya Siapa yang contohkan? Kanjeng Nabi Yang tahu masalah bagi kita adalah kanjeng Nabi Wah Nabi SAW kan dulu katakan untuk menyisihi ahli kitab Pendekanlah kumis biarkanlah jenggot Oh sekarang ahli kitab itu sudah punya jenggot Oh berarti mereka sudah kembali ke jalan yang benar kita tetap pelihara jenggot dibiarkan apa adanya. Paham ini Bapak-bapak? Maka jenggot yang baik itu dibiarkan apa adanya, boten dicukur. Itu malah gratis, enggak butuh biaya, enggak butuh untuk beli alat-alat cukur. Paham niki napa boten iki? Paham jadi Maka kalau punya jenggot dibiarkan apa adanya. Ustadz saya boleh nggak pakai alat penumbuh jenggot? Dibiarkan asli saja, nggak usah macam-macam. Kalau nggak punya jenggot ya sudah. Ya memang ngomongnya kayak ngono. Disyukuri apa adanya. Ustadz saya cuma punya satu helai saja. Alhamdulillah, konaah, nerimo. Sudah paham ini bapak? -Bapak? Pun paham? Nah, itu yang jadi baik. Maka kalau mau manut pada tuntunan, ikuti tadi petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dibahas, mugi-mugi manfaat. Ada pertanyaan? Nggih. Nanti kita jawab setelah ciri-ciri Rasul itu terjawab Belum rampung Kan belum bahas tuntas ini Baru ciri tinggi rambut uban Iya tak? Baru ciri-ciri tinggi rambut lan uban Apalagi ada pertanyaan Wontan ibu-ibu Winda ada pertanyaan? Hah? Badri? Mas Nodi? Wendar? Firman? Ruwevi? Mana Ruwevi? Mau tanya? Badar? Nanya apa dek? Rumaisa? Nanya buatan mana Rumaisa? Rumaisa? nanya hamam coba Agus Pak Luki Mboten Taip. Ini nanti mau tadarusan apa Mboten? Hah? mau darus nama buatan ini sek nom nom ya darus habis ini darus satu hari satu jus rong jus rong jus kalau rampung tolong puluh jus nanti kita bakar bakar ayam nanti terakhir itu saya penting rampung kalau bisa bar tarwe, bar subuh sebentar kalau bisa itu nji. nanti tinggal di tempat yang nom nom firman hamid man hamid punya diam sebentar dulu di sini nanti ada tadarusan Terus satu lagi apa ya sih aku orang ngomongnya? Oh iya nanti kalau malam kemis ibu-ibu di bawah. Jadi karena nanti ada jamaah malam kemis. Terus nanti yang malam Sabtu saya nggak bisa ngisi di sini. Nanti saya di Karang Nanti hari lainnya saya bisa ngisi. Cukup malam Sabtu saja. Subuh tetap ada terus. Paham ini bapak? -Bapak? Makan sahur niku diakhirkan. Cerak subuh ini kok lebih bagus. Biar nanti setelah makan sahur langsung tan masjid sholat subuh. Nanti diusahakan untuk tarawihnya itu rampung 19, 19.45 untuk subuh wes rampung jam 5 karena ada siaran langsung di radio dan live. Nah demikian yang kita bahas mugi mugi manfaat Kita tutup kalian doa ke majelis Subhanakallahumma bihamdika allah ila ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh